Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat apa aja buat kawan semuanya. Salam satu hobi, salam sejahtera buat semuanya kawan dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Untuk yang masih sakit, saya doakan semoga cepat diberi kesembuhan. Dan untuk yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan semoga cepat mendapatkan jodohnya. Jodoh yang baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan semuanya, di kesempatan video kali ini saya mau pruning dan wiring ulang. Ini bahan-bahan saya sirsak saya kawan. Ini karena kawatnya sudah masuk ya. Sudah tidak seimbang dengan rantingnya. Jadi saya mau melepas kawatnya dan pruning dan wiring ulang. Oke kawan, ikutin terus video saya, jangan di skip. Sebelum lanjut ke proses, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kawan semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk kawan-kawan yang mau mencoba membuat atau membuat bonsai sirsak ya, ini ya, ini gayanya tegak lurus kawan. Saya awalnya hanya coba-coba, cuman hasilnya lumayan bagus kawan ya. Apalagi kalau sudah berbuah. Oke, ikutin terus. Oke kawan, nah ini kawatnya sudah saya lepas ya. Cuman saya tidak videokan karena ini makan waktu yang lama. Nah, ini bekas-bekasnya ya. Ini karena terlalu kelamaan. Oke kawan, saya akan mempruningnya ya, biar tambah kecil lagi ini daunnya. Ikutin terus kawan. Daunnya bisa sekecil ini ya kawan nantinya. Ini daun paling kecil dari bahan-bahan saya sirsak.
Oke kawan, ini hasil pruning dan wiring ya kawan ya. Ini hasilnya. Kawan, nah, sebelumnya saya minta maaf, saya hanya ingin berbagi ya, saya bukan mengajari di sini kawan ya, saya hanya berbagi untuk kawan-kawan semua yang ingin mencoba bonsai sirsak, boleh dicoba ya kawan ya, dan hasilnya pun ya menurut saya lumayan bagus, ya kawan, seperti ini. Semoga video saya bermanfaat buat kawan semua dan menginspirasi. Salam satu hobi. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.